Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi darain amin. Wa akhbaru bisnaini aw bi aksara an wahidin kahum saratun syu'ara. Dan mereka mengkhabarkan dengan dua atau lebih daripada satu khabar, satu mubtada, seperti saratun syu'ara, ya. Mereka orang-orang kaya dan pula ya, penyair. Jadi akhbaru ya, fi'il fa'il misna ini jar majrur au bi aksara au atab atau ka isna ini an wahidin jar majrur ka hum ya, jar majrur mutalikun bi mahzubin taqdiru ka kauni ka hum saratun syu'ara ya hum mubtada mubtada au saratun mubtada sani syu'ara khabar mubtada sani jumlah mubtada ya awal dan khabarnya mubtada sani dan khabarnya menjadi khabar mubtada awal hum. Ikhtilafan nahwiyuna, berbeda pendapat oleh para ulama nahwu fi jawazi ta'addudi khabar mubtada il wahid bi ghairi harfin atfin harfi atfin, pada boleh berbilang-bilang khabar mubtada yang satu mubtadanya dengan tanpa huruf atop. Nah, sumpama Zaidun qa'imun shadaikun, bermula Zaid yaitu yang berdiri yang tertawa. Jadi Zaidun mubtada qa'imun khabar sani dhaikun ya khabar qa'imun khabar dhaikun qa'imun khabar awal dhaikun khabar sani. Wazahaba kaumun, maka berpendapat satu kaum minhum di antara mereka al-musannif musannif ila jawazi zalika, kepada boleh demikian itu, boleh mubtadanya satu khabarnya dua atau tiga ya dua kebanyakan. Sawa'un kana al-khabarani, sama saja adalah dua khabarnya itu fi makna khabarin wa'idin, pada makna satu khabar. Nahu sumpama azaul wun hamidun, ini satu khabar pada makna satu khabar. Ada ulun hamidun, ini manis asam, ini manis asam, rasanya manis asam. Ada enggak satu buah rasanya manis asam? Cuka kan begitu, manis asam. Dikata manis asam, dikata asam manis, manis asam. Manis asam. Aimuzun, rasa manis asam. Amlam yakuna kadzalika, atau tidak adalah keduanya seperti demikian ya. Makna khabar yang satu ya, makna satu khabar. Kal misalil awal, seperti misalnya yang pertama. Wa dhahaba ba'dhum ya, berpendapat oleh sebagian mereka il anau, kepada bahwasannya la yata'addadul khabaru, enggak boleh berbilang-bilang khabar, enggak boleh ya, enggak boleh berbilang-bilang khabar. Satu obar pertama, obar kedua, pendapat kedua. Inilah kecuali boleh idza kana khabarani, apabila dua khabarnya itu fi makna khabarin wahidin, pada makna khabar yang satu. Ya. Berarti apa? Tadi hadza hulun hamidun. Kalau begini boleh gitu. Fa in lam yakuna kadzalika ta'yin al-athbu. Maka jika tidak adalah seperti demikian, artinya bukan makna satu khabar. Ya, no, hadza ulun wahidun, enggak kayak begitu. Ta'ayyanal athu, maka wajib atop seperti di atas. Zaidun qa'imun dha'ikun,
Berarti wajib Zaidun qaimun wa dhaikun. Menurut pendapat yang kedua. Fa in ja'a min lisanil arabi syai'un min ghairi atfin quddir lahu mubtada'un akhar. Fa in ja'a, maka jika datang min lisanil arabi daripada lidah orang Arab syai'un, oleh sesuatu bi ghairi atfin, dengan tanpa ataf. Enggak ada atapnya, quddir, maka ditakdirkan lahu baginya mubtada'un akhar, akan mubtada yang lain. Kaqauli ta'ala, seperti firman ta'ala, wa huwal ghafurur wadudud zul arsil majid. Dialah yang maha pengampun lagi yang maha, ya, maha kasih, maha sayang. Zul arsil majid, yang mempunyai ars yang mulia. Ghafurul wadud zul arsil majid. Khabarnya. Wa qawul sya'ini, wa qawli sya'iri, ya, ka qawli ta'ala wa qawli sya'iri, gitu ya, seperti perkataan sya'iri, man yaku zabatin fahazabati muqayyizun musayyifun musyakti. Siapa yang memilikiku, siapa yang memiliki jubah, siapa yang memiliki jubah sutra, maka inilah jubahku, ya, cukup untuk pakaian musim panas yang terik, ya, cukup pula untuk musim dingin. Wa qawlihi, dan perkataannya, atau sana juga, ya, yanamu bi ihda mul muqrataihi wa yattaqi bi ukhra al manaya wa huwa yaqzanu naim. Yanamu, tidur, ya, bi ihda muqratai, dengan salah satu daripada dua bola matanya. Wa yattaqi bi ukhra al manaya, ya, dan takut ia dengan salah satu daripada mara bahaya. Fahuwa yakzanu naim, maka dia terjaga, ya, terjaga tapi tertidur, terjaga tapi tertidur. Ini dia, fahuwa yakzani naim. Ya, jadi salah satu dua bola matanya tertidur, tapi yang lainnya wayataki bi ukhra mana, ya, ya, yang satu enggak tertidur tuh, yataki takut dengan yang lain, artinya yang lain melek matanya, terjaga matanya, terjaga. Jadi yang satu melek, yang satu tidur. Ini contoh kita, fahuwa yakzanu naimun. Wa za'ama ba'du, menyangka oleh sebagian mereka, annahu, oleh akan bahwasannya, la yata'addadul khabar, enggak boleh berbilang oleh khabar, illa kecuali idza kana min jinsin wa'id, kecuali apabila ada dari satu jenis. Kai yakunal khabarani mu'asalan mufradaini, seperti bahwa adalah dua khabarnya itu misal yang mufrad keduanya. Nahu sumpama Zaidun qaimun sa'ibuk sa'da'ikun, bermula Zaid itu yang berdiri yang tertawa. Au jumlatain, atau dua jumlah. Nahu sumpama Zaidun qaima da'ika, bermula Zaid telah berdiri, ia lagi ketawa. Fa'idha kana ahaduma mufradan wal akharu jumlatan fala yajuzu dzalika, maka apabila ada salah satu keduanya mufrad dan yang lain jumlah, maka enggak boleh. Oleh demikian itu, fala taqul, maka enggak boleh, maka tidak boleh engkau katakan Zaidun qaimun dha'ika, enggak boleh kayak begini. Qaimunnya mufrad, dha'ikanya jumlah, enggak boleh begini. Bermula Zaid, yaitu yang berdiri telah tertawa, enggak boleh. Jadi harus sama-sama. Akadza za'ama hadzal qa'ilu, seperti inilah berkata oleh ini
Seperti inilah za'ama menyangka hazal qailu oleh yang berkata ini. Wa yaqu fi kalamil mu'ra ya mu'ribina mu'ribina lil Qur'anil Karim wa ghairi tajwiz dzalika katsiran, dan terjadi jatuh ya terjadi pada kalam orang-orang yang mi'rab bagi Al-Qur'anul mulia yang mulia dan lainnya ya, boleh membolehkan demikian itu hal keadaannya banyak. Ada yang lain wa minhu qawlu ta'ala di antara firman ta'ala wa idza ya hayyatun tas'a ya, tiba-tiba ular itu berjalan. Jawazu kauna tas'a khabaran tsaniya, mereka membolehkan akan keadaan tas'a itu khabar yang kedua. Wa la yata'ayyanu dzalika, dan tidak tertentu oleh demikian itu. Jadi enggak nyata, enggak mesti itu. Karena apa? Li jawazi kauni halan, karena boleh keadaannya menjadi hal. Fa idzan hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba ya dia itu ular tas'a berjalan. Jadi mereka ulama ada yang bolehin bahwa tas'a di sini menjadi khobar sani, tapi itu tidak nyata, artinya nggak mesti gitu, karena bisa jadi hal ya, bisa jadi hal sohibul halnya hayat ya. Nah, mereka boleh ya, kalau boleh-boleh aja ulama bisa aja, tapi kalau enaknya sih hal di sini ya, enaknya jadi hal ya. Ja'a Zaidun ya, umpama apa Ja'a Zaidun irtaqaba, sama gitu ya. Ja'a Zaidun yartaqibu. Wallahu a'lam bishawab.